Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam Madrasah Ramadan. Di dalam Islam, kedudukan tertinggi yang harus dicapai oleh seseorang insan dalam hubungannya dengan Tuhan ialah untuk menjadi seorang hamba dalam erti kata yang sebenar. Ini sesuai dengan firman Allah, "Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembahku." Az-Zariyat ayat 56. Ketinggian martabat hamba ini juga dibuktikan apabila dalam peristiwa Isra Mi'raj, Al-Quran menggunakan istilah hamba bagi merujuk kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati persekitarannya bagi memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Isra ayat 1. Ini jelas menunjukkan bahawa kedudukan seorang hamba bukanlah petunjuk kepada kehinaannya, khususnya apabila merujuk kepada hubungannya dengan Allah. Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika mentafsirkan ayat Isra Mi'raj yang kita bacakan tadi mengatakan bahawa ketika bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad telah ditanya kepada oleh Jibril, apakah perkara yang menggembirakan baginda dalam perjalanan ini? Nabi menjawab, kegembiraan baginda ialah apabila dinisbahkan sebagai hamba yang sebenar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian jugalah fitrah kehidupan manusia sebagai hamba Allah yang harus dilalui ketika berada di dunia ini. Ketika kita diperintahkan untuk sujud oleh Allah Taala dalam solat dengan meletakkan dahi kita yang merupakan anggota yang paling tinggi dan yang paling mulia ke tempat yang paling rendah, iaitu di bumi. Ketika itu jugalah kedudukan kita melonjak ke kedudukan paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana perbuatan itu merupakan lambang kemuncak penghambaan manusia kepada Tuhannya. Penyerahan diri ini juga bukan sekadar terbatas kepada kedudukan yang bersifat luaran. Akan tetapi yang lebih penting, ia harus bermula di peringkat dalaman dengan ketundukan segala anggota raga manusia termasuk syahwat dan nafsunya kepada raja dan pemerintah dalamannya, iaitu akal dan hati. Oleh yang demikian, kedatangan Ramadan adalah peluang terbaik untuk manusia kembali kepada fitrah ketundukan dan penghambaan yang menyeluruh ini. Di bulan keberkatan ini, bukan sahaja manusia didisiplinkan untuk banyak melakukan ketundukan secara jasmani dengan pelbagai bentuk ibadat yang wajib dan sunat, tetapi yang lebih penting, jiwa dalamannya itu juga ditundukkan dengan membataskan diri dari unsur syahwani dan haiwani yang datang bersama-sama makanan, minuman serta hubungan jenis. Semoga dengan kehadiran bulan penuh barakah ini, manusia akan mampu kembali kepada fitrahnya yang sebenar sebagai hamba, kedudukan tertinggi yang diberikan oleh Allah sebagaimana yang telah dikurniakan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom tambahkan ilmu dan amal sempena bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dapatkan buku Madrasah Ramadan, pengajaran dari pelbagai dimensi dan buku Madrasah Ramadan, Ikhtibar Sepanjang Masa. Layari www.ikimniaga.my atau hubungi talian yang tertera.